Ini dia warna asli bibir aku. Oke. Lucu. Dan aku langsung jadi seperti orang mandi. Aku nggak nyangka kayak produk nggak nyampe 20.000, finishnya sebagus ini dan feelnya enak banget ya guys. Feelnya tuh enak banget nih. Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Lilia dan kalau kamu baru di sini, welcome. Di video kali ini aku bakal review and swatches lip gloss dari Sunny. Aku udah punya 6 shades lengkap dan aku bakal swatch satu-satu buat kalian. Setiap video aku selalu ada timestamps. Kalau misalnya kalian mau skip, gak apa-apa, skip aja. Sebelum kita ke swatchesnya, sekarang kita bahas dulu produknya. Ini dia packagingnya, jadi nanti kalian dapat box luarnya dan ini aplikatornya. Harganya tenang aja guys, gak nyampe 20.000. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, langsung aja klik link di bawah ya. Udah aku taruh link produknya. Untuk finishnya sendiri, dia tuh gloss. Glossnya cantik banget. Aku gak nyangka kayak produk gak nyampe 20.000, finishnya sebagus ini dan feelnya enak banget ya guys. Feelnya tuh enak banget nih. Aku susah deh jelasinnya, tapi ini oke banget sih. Oke banget, ini bener-bener worth the price banget. Banget aku bilang. Apakah dia transfer? Nah sebenarnya kan dia lip gloss ya. Jadi lip gloss sih ya kita coba aja ya. Ini tisu bersih. Dia bakal transfer, cuman tuh nanti dia nge-stain guys, dan nge-stainnya tuh cantik. Aduh, kalian harus coba, at least beli satu shade aja biar kalian tuh tahu dia nge-stainnya tuh secantik apa. Tapi anyway, ini tuh masih stay kan, jadi tuh lapisan glossnya aja yang hilang, tapi tenang aja sih, bibirnya tuh stay. Dan tadi, dia nge-stain. Ini dia warna asli bibir aku, pinggirannya hitam gitu ya. Sekarang kita langsung aja ke swatchesnya. Shade 001. Dikit-dikit dulu. Dia warna bibir. Ini dia shade 001. Kalau misalkan dipakai satu kali swatch aja, kalian bisa lihat warnanya cantik banget, warna bibir. Bagus banget warnanya. Sekarang aku pakai full lipsnya. Tuh. Basically dia tuh warna pink yang super cantik. Ini dia shade 001. Kalau misalkan pakai full lips, warnanya tuh warna bibir dan warna pink yang fresh gitu ya. Ini aku zoom out dulu. Oh, aku tuh kayak jadi wanita gitu. Emang wanita ya, udah kayak gitu ngerti kan? Sekali lagi ini dia shade 001. Kita move shade berikutnya. Shade 002. Bestseller. Asli. Jujur rasanya aku sudah menemukan bestsellernya yang mana. Ini warna 002, cakep banget. Ini kalau misalnya aku pakai sedikit aja, aku zoom in dulu. Warnanya tuh netral, warna sehari-hari, warna everyday. Yang cocok dipakai sehari-hari yang mana? Yang ini. Kan kita pakai full lips. Nih, kelihatan ya, ada tahu banget aku ini best sellingnya. Warnanya biasanya kayak yang kayak gini. Jadi pokoknya dia tuh warnanya pink, pink yang ke arah merah, tapi nggak sampai merah. Warnanya tuh masih pink, lumayan deep. Kalau misalkan kalian build, nanti dia tuh bakal jadi deep gitu, segini. Tadinya kan nggak deep-deep banget ya. Sekali lagi, ini dia shade 002. Kita move ke shade berikutnya. Shade 003. Dia tuh ini ya, kerasa banget warnanya tuh nempel ke bibir. 003 kalau misalkan dipakai satu kali swatch aja, jadi dia tuh warnanya tuh warna merah aslinya. Cuman karena dipakai sedikit jadinya kayak warna bibir merona gitu ya. Sekarang aku bakal pakai full lipsnya. Nih, jadi tuh dia aslinya merah. Merahnya benar-benar cantik, merah segar, merah fresh. Cakep lah, nih. Sekali lagi, ini dia shade 003. Kita move shade berikutnya. Shade 004. Ini kayaknya another bestseller juga, karena warnanya cakep banget nih. Pokoknya kayaknya yang bestseller itu yang nomor 4 sama nomor 2. Kalau misalnya nomor 2 tadi tuh lebih ke arah pink, sedangkan dia tuh ada hint orange-nya sedikit. Nah ini dia shade 004, kalau misalnya pakai sedikit, kalian bisa lihat warna dia tuh warna bibir natural, tapi yang ke arah kayak merah oranye gitu ya. Kalau yang 2 tadi tuh sebenarnya kayak lebih ke arah nude pink, pink lah ya, pokoknya pink. Kalau misalnya dia tuh ada kayak hint warm, ada tone warmnya gitu, pokoknya vibesnya tuh warm. Ini kalau misalnya dari jauh. Dan sekarang aku bakal pakai full lips. Oke, warnanya tuh
warna yang biasa kalian suka juga. Nih ya, jadi warnanya tuh merah oranye gitu sih. Sebenarnya lebih cenderung kemana? Kayak menurutku merah, tapi kayak merahnya tuh merah oranye, ngerti kan? Sekali lagi, ini dia shade 004. Kita move shade berikutnya. Shade 005. Oke. Warna merah. Lucu. Dia merahnya merah fresh dan aku langsung jadi seperti orang mandi. Ini aku pakai full lips dulu. Tuh, merahnya tuh merah bright. Ya, ini kalau misalkan 005 dipakai full lips, kalian pecinta lipstik merah pasti kalian suka sama ini. Ini bagus banget sih, tuh. Sekali lagi, ini dia shade 005. Kita move shade berikutnya. Shade 006. Aku pakai dulu. Warna coklat. Warnanya tuh warna merah coklat gitu ya. Warna coklat merah. Sekarang aku bakal pakai full lips. Coklat ya. Kirain aku tuh coklatnya tuh kayak gelap banget, soalnya packagingnya gelap, tapi ternyata enggak, guys. Gelap deng. Tapi maksudnya enggak sampai hitam gitu ya. Dan ini dia kalau misalkan dipakai full lips. Ingat warnanya tuh warna coklat basically. Coklatnya tuh lumayan deep tapi enggak sampai hitam, dan dia tuh coklatnya ada hint merahnya, jadi ke arah merah gitu ya. Sekali lagi, ini dia shade 006.